Benders, 10 kali draw pertama. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas, di sini ada event baru yaitu Project Key, yang dimana bakal ada skin Hanabi sama skin siapa lagi tuh, Aamon deh kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi di sini saya bakal ngebahas event tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, pertama-tama langsung aja kita masuk ke menu eventnya teman-teman ya. Eventnya itu bakal ada seperti ini, yaitu Soul Pesales teman-teman ya. Ini ada skin Hanabi sama Aamon. Ya kalau nggak salah Hanabi lah teman-teman ya. Kalau nggak salah ya Hanabi sama Aamon deh, benar ya. Di sini masih tulisannya sih Nana Miss Benders dan Aldous Miss Benders, yang dimana konsep event ini sama seperti event Miss Benders. Nah jadi di sini itu nanti kita bakal ada premium supply-nya. Berikutnya di 10 kali draw-nya itu 450 diamond dijamin memperoleh hadiah permanen dalam 10 draw pertama. Kalau kita lihat di menu prize pool-nya, di sini masih tetap Miss Benders, Aldous dan si Nana teman-teman ya. Berikutnya di sini di bawahnya itu bakal ada border avatar juga ya nantinya, dan ada token untuk, bukan token ini, yaitu kayak koin untuk menukarkan ke skin tersebut. Dan di event ini juga nanti bakal ada event toko prize pool-nya, yang dimana itu ada skin Hanabi dan si skinnya si Aamon nantinya teman-teman ya. Cara top up diamond di Pen Store itu mudah banget, langsung masuk ke Instagramnya, klik link di bio-nya, dan berikutnya kalian klik menu buka tautan, dan berikutnya di sini kalian pilih Diamond Mobile Legends, klik Diamond Mobile Legends Muntun. Dan berikutnya di sini saya bakal coba top up yang namanya weekly diamond pass. Klik aja tuh, harganya sangat murah banget. Masukkan game ID jangan lupa ya, dan sama servernya. Game ID server, pilih weekly diamond pass. Selanjutnya gulir ke bawah, pilih pembayarannya saya bakal pakai Kris. Dan berikutnya di sini masukkan kode promo Eidura dan Redeem. Dan berikutnya di bawah itu masukkan nomor WhatsApp kalian. Dan berikutnya beli sekarang, nanti bakal klik menu lanjutkan pembayaran. Dan berikutnya nanti bakal ada menu QIS, dan cek di game kalian itu udah langsung masuk weekly diamond passnya, sangat murah banget temen-temen ya di Pen Store. Berikutnya ada efek recall, berikutnya ada efek eliminasi, ada efek spawn, dan ada efek recall Miss Benders. Ada lagi border avatarnya juga nanti ya, nanti bakal di ini kalau nggak salah itu simulasi lah intinya temen-temen ya. Berikutnya skin permanennya di menu box ini bakal ada skin normal ya. Ya kayaknya skin normal atau elite deh ya temen-temennya, elite deh kayaknya. Yaitu membutuhkan 200 koin tadi. Dan di sini ada special skin, yaitu ada Perangko, temen-temennya Gwyn, Sakura Whiskies, dan Kadita, dan lain-lain. Untuk mendapatkan skin kolektor, ini ada skin kolektor pali harganya 1100. Untuk mendapatkan skin kolektor Gashian itu harganya 1100 juga ya, skin kolektor. Skin kolektor berikutnya ada Brody, ada lagi skin kolektornya Harley, dan ada skin kolektornya Hanabi. Untuk skin epic limited harganya 600 koin Kris aja. Kayak si berikutnya ada si Lancelot gitu kan, ada skin epic Saber, Johnson gitu kan. Ada lagi Kagura, banyak nih skin epic limited yang dimasukin di prize pool ini. Nah untuk skin epicnya harganya 300 aja ya temen-temen ya. Untuk skin epicnya hanya tertera berapa biji ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biji untuk skin epic shopnya. Item permanennya di sini bakal ada Hero Aldous, ada lagi yang namanya Fragment. Di bawahnya ada item trialnya, di sini ada item trial juga ya nantinya. Nah jadi di sini ada hadiah draw, ketika kita mencapai 20 draw itu kita bisa dapat 1 scroll, 60 draw dapat 2 scroll, 130 draw dapat 3 scroll, 160 kali draw dapat 4 scroll, 190 draw dapat 5 scroll, dan botol di bawahnya. Berikutnya di sini nanti juga bakal ada hadiah kejutannya.
ada premium supply, berikutnya di sini ada freeze pull, ada lagi yang namanya ini ya. Ini apa nih? Riwayat, dan ada lagi trailernya juga. Oke, jadi di sini kita lihat peraturan dulu sebelum ngedraw. Event ini bertujuan untuk penguji di advanced server dan detail akhirnya tergantung pada desain official server. Skin seri Miss Benders hadir untuk waktu terbatas. Sebuah item permanen seri Miss Benders, skin permanen pertarungan, notifikasi eliminasi, border avatar, dan lain-lain dijamin diperoleh dalam 10 draw pertama selama event. Sebuah item permanen ya, seri Miss Benders, jadi item bukan skin. Berikutnya ada skin, efek, pertarungan, dan lain-lain di 10 draw. Nikmati diskon 10% pada 10 draw khusus diamond selama event. Diskon 50% pada 1 draw pertama khusus diamond. Setiap hari selama event, diskon ini tidak berlaku ketika token digunakan. Saat melakukan 10 draw, jika Anda kekurangan token, sejumlah diamond yang sesuai akan dikurangi untuk mengganti kekurangan token kalian, teman-teman ya. Di sini ada total yang harus kita mendapatkannya. Skin eksklusifnya 0,8%. Nah, jadi drop rate-nya kecil ya. Di toko event, kesempatan memberikan dan menukarkan hadiah memiliki jumlah yang sama. Anda harus memiliki skin terlebih dahulu sebelum dapat membeli atau menukarkan lagi untuk dihadiahkan ke teman. Jadi kalau mau dapatin skin ini dari teman kalian, kita harus mempunyai skinnya dulu atau di gift. Berikutnya di sini kita bakal coba gacha, yaitu 10 kali draw. Ayo, bisa dapat skin Miss Benders. 10 kali draw pertama. Wow, animasinya keren banget ya. Buset, di sini dapatnya ya gak mungkin sih dapat skin ya. Yang dimana di peraturannya juga tidak ada skin, melainkan skin itu drop rate-nya kecil. Dan kita dapat efek eliminasi Miss Benders di 10 kali draw. Kita klik OK dulu ya. Berikutnya di sini kalau di 25 draw-nya itu kayaknya nggak cukup diamond kita ya, teman-teman ya. Jadi event ini serinya seperti Miss Benders dan kita juga bisa tukarkan ke skin yang kita belum miliki. Nah, di sini banyak tuh skin. Misalkan kayak 600 itu kan lumayan tuh, teman-teman ya. Kayaknya untuk skin ini nggak bisa di-give ya untuk skin epic limited-nya. Nah, di sini kan ada hadiah tukar. Untuk Miss Benders-nya ada hadiah kirim. Jadi untuk skin epic limited tidak bisa kita kirim ke teman kita ya. Contoh di sini untuk skin ininya bisa ya, item tidak cukup. Kalau yang ini kayaknya untuk skin shop juga nggak bisa ditukar atau di teman kalian ya, di gift misalkan nggak bisa ya. Kita hanya bisa menukarnya aja. Nah, jadi di sini nanti bakal ada perils end. Berikutnya ada score of truths, yaitu token dari event ini. Waduh, ini keren banget loh teman-teman ya, ada skin Aamon sama Hanabi. Event ini bakal rilis di original server di bulan Juni nanti. Kita bakal tunggu untuk informasi update berikutnya. Ini untuk pembahasan pertama. Dan itu aja untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.